Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bekasi Pedia TV. Halo, salam. Saya Jape, Jawar PA. Dan rekan saya di samping ini adalah Bang Pede, Pendekar Pendek. Dan kali ini kami akan memberikan informasi apa yang ingin kamu sampaikan, Bang Pede, kepada pemirsa di Bekasi Pedia TV. Ya, iya, para pemirsa, ada informasi berita ini. Kali ini berita dari Pemkot Kota Bekasi, Bang Jape. Apa itu, Bang? Tolong sampaikan kepada pemirsa agar pemirsa terinformasikan. Jangan diem aja, abang harus ngomong. Iya. Informasi apa yang akan abang sampaikan? Iya, gua bingung ngeliat lu gaya lu, Jape. Berubah. Inilah saya, Jape, Jawara P. Iya. Informasi apa yang ingin abang sampaikan? Iya, ada kegiatan positif. Abang, ya, tolong sampaikan informasi apa. Ini gua mau ngomong. Lu, dia tadi ulang-ulang baik. Ini ada informasi Mustika Jaya Rebound, yaitu para kader-kader Karang Taruna Mustika Jaya menggelar kegiatan Sumpah Pemuda. Iya, dalam memperingati 28 Oktober. Tolong kasih tahu informasi apa yang ingin disampaikan. Iya, itu kegiatannya adalah ada kegiatan Sumpah Pemuda. Abang, iya, ini gue lagi aduh, iya, diinformasikan kegiatannya itu yang digelar di area Mustika Jaya di Gading Timur. Where? Nah, kegiatannya dari hari Sabtu sampai Minggu. Where? Iya, Sabtu sama Minggu tanggal 25 sama 26, Tong. Where? Iya. Jadi hadiri sama Pak Wakil Wali Kota, Pak Tri Adianto. Iya. Salam sukses selalu. Iya, beliau mendukung kegiatan kepemudaan ini supaya lebih semangat dan tetap cinta NKRI. Pak Tri, salam sukses selalu. Iya. Dan dia juga mendukung UKM-UKM yang dibina oleh Pemkot dan juga kerjasama dengan Karang Taruna Mustika Jaya. Pak Tri, salam sukses selalu. Iya. Ada banyak kegiatannya di situ, ada kegiatan bazar, ada kegiatan pentas seni, ada kegiatan mural, ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan di sana yang digelar sama ini pemuda Karang Taruna. Kita lihat dulu aja liputannya nih, Bang. Mari, penasaran kepada para pemirsa yang menyimak di channel kami Bekasi Pedia TV. Kali ini kami akan menayangkan liputan yang digarap oleh kru kami atau koresponden kami di lapangan. Seperti apa liputannya? Mari kita simak. Tapi ingat, jangan pernah untuk tidak mensubscribe kami, ya. Subscribe kami, ya. Bagaimana liputannya? Mari kita simak, oke? Okay? Siap-siap kita simak, ya. Abang, tolong kita putarkan ini, ya. Oke. Okay. Kapan, Bang? Sekarang? Sekarang. Nah, kasihan itu pemirsa. Ambil ngopi. Iya. Saya ngomong panjang lebar. Salam sukses selalu. Salam sukses. Check it out. Selamat datang Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu beserta rombongan. Kita taruh aja, kita taruh, kumpulin.
Nah, urung kita tutup. Ya, jalan. Oh, ibu. Dan hari ini luar biasa. Ya, ada satu produk lokal itu di Kecamatan Mustika Jaya. Mie Maiko. Yes. Ya, satu produk untuk kemudian cinta kepada lingkungan, ya, buat yang tidak kita mengurangi sampah plastik, kita gunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Mudah-mudahan keren-keren dan ini membawa inspirasi buat Kota Bekasi. Itu tadi liputannya sudah disaksikan, ya kan? Yang diliput oleh koresponden Bekasi Media TV yang langsung terjun ke lapangan. Iya, betul. Dan bagi Anda jangan lupa udah nonton dari awal tuh subscribe. Nah, terima kasih kita sudah mencapai 1000 subscribe. Ayo dong. Alhamdulillah semuanya kerja keras semua tim. Kayak bucuk dong. Biasa aja. Oh, iya. Kayak di goa. Ini kita studio. Nah, jangan lupa ya, like juga, share, subscribe. Dan bagi yang punya kegiatan Karang Taruna maupun perusahaan-perusahaan maupun komunitas lainnya, Jape, bisa mengundang kita untuk liputannya, ya. Betul sekali. Nah, iya, itu. Betul lah. Di Eventpedia, nah, dan liputan ya apa Bekasipedia ya. Dicatat nih nomornya nih, WA aja. Ya, WA. Oke. Itu aja dulu, salam semangat dari kita. Tepe. By the way, untuk pemirsa yang penasaran kenapa kami ada di studio tidak langsung terjun ke lapangan, jawabannya adalah, mau tahu? Mau tahu bang? Apa itu? Ternyata, dompet kita lagi kosong. Jadi tidak bisa untuk terjun ke lapangan. Betul, betul. Nggak ada ongkos bos. Iya. Belum turun. Oke, makanya endorse kami dong. Curhat. Gelap.